Dua sepeda motor Yamaha Vega dan Yamaha Jupiter MX King terlibat kecelakaan di Selatan Pasar Kepuh, Kecamatan Nguter, Sukoharjo pada Sabtu 16 Desember 2023 petang. Akibat kecelakaan tersebut, pengendara sepeda motor Yamaha Vega dengan nomor polisi AD6219HB dikendarai oleh Wiono, 23 tahun, warga Johor, mengalami luka berat di bagian kepala belakang. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf. Silahkan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Anang Ma'ruf. Baik, terima kasih sekali ini. Baik, tribunnya seperti yang dijelaskan tadi bahwa di Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di daerah Kecamatan Nguter, terdapat kecelakaan antara dua sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan Yamaha Vega. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan satu orang meninggalnya di rumah sakit. Untuk kronologisnya sendiri, saat itu Yamaha Vega yang dikendarai oleh Wiono, usia 23 tahun, warga desa Joko, dia sedang melaju ke arah utara ke selatan, dan di belakangnya juga berjalan dengan ke arah yakni Yamaha Jupiter MX yang dikendarai oleh Putra dengan usia 25 tahun. Dan sampingnya di TKP, pengendara Yamaha Vega ini akan membelok ke kanan. Mungkin akan menyeberang ke jalan di seberangnya. Namun dari pengendara Yamaha Vega tidak memperlihatkan jalan yang ada di belakangnya. Lalu dari belakang sistem ini dengan pelajaran yang cepat menabrak pengendara Yamaha Vega tersebut, yakni Wiono. Dengan kejadian tersebut, Wiono mengalami luka berat di bagian kepala dan sempat dilarikan di RSUD, Soekarno Soekarjo, dan sampainya di RSUD Soekarno, Wiono dikabarkan meninggal dunia dengan luka yang cukup parah. Sekian yang bisa saya laporkan rekan ini, saya kembalikan kasih. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Anang Ma'ruf. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.